The fuel injection will start. At the same time, for all plunger... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita berjumpa lagi di channel Diki Aden Arayan. Ya, nah jadi sahabat-sahabat sekalian, kita udah memasuki beberapa sistem pada engine ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sudah hampir semuanya nih, nanti tinggal fuel system ya sahabat-sahabat sekalian yang belum kita bahas di engine system. Ya, nanti kedepannya akan ada beberapa tipe fuel system ya yang akan saya jelaskan, hanya saja akan saya bagi di beberapa bagian ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, biar nanti rekan-rekan sahabat-sahabatku sekalian itu bisa lebih paham ya sahabat-sahabat sekalian terkait dengan fuel system di berbagai tipe engine ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi fungsi daripada fuel system yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu adalah untuk menyediakan ya bahan bakar pada ruang bakar yang sesuai dengan spesifikasi pada engine kita, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi pembakaran yang ada di ruang bakar kita itu bahan bakarnya itu dikondisikan ya agar dia bisa mengabut dengan sempurna, dan nanti di ruang bakar dia akan menjadi pembakaran yang sempurna, sahabat-sahabat sekalian. Ya, itu adalah tujuan dari fuel system kita. Jadi sedikit kesalahan atau kegagalan pada fuel system itu biasanya dan umumnya ya yang sering terjadi akan menyebabkan power yang loss atau low power ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, engine tidak bertenaga lah ya bahasa populernya ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi untuk pembahasan fuel system pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan tipe fuel injection pump ya sahabat-sahabat sekalian, tipe lama. Jadi sebelum kita membahas terkait dengan fuel system yang expand ya, ada common rail, ada injector ya, itu kita harapannya bisa memahami dulu basic-basicnya dulu sahabat-sahabat sekalian ya, dari yang fuel system yang mekanikal dulu lah ya. Kalau kita udah tahu dasarnya, udah khatam ya, maka kita akan lebih mudah memahami fuel system yang memiliki teknologi yang lebih expand sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi tipe yang akan kita bahas kali ini adalah fuel injection pump. Itu dibagi menjadi dua tipe sahabat-sahabat sekalian ya. Yang pertama adalah sleeve metering ya, fuel injection pump, dan yang kedua adalah scroll tipe fuel injection pump ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, untuk tipe fuel injection pump ini yang paling populer adalah tipe scroll dan tipe new scroll ya sahabat-sahabat sekalian. Sedangkan yang tipe sleeve metering itu untuk saat ini itu sudah banyak ditinggalkan ya. Rata-rata udah pakai yang scroll dan new scroll. Baik, langsung saja kita bahas ya sahabat-sahabat sekalian, bagaimana sih aliran ya bahan bakar atau fuel pada sistem fuel injection pump yang akan kita bahas pertemuan kali ini sahabat-sahabat sekalian. Ya, pertama-tama kita akan bahas dulu aliran yang umum ya yang ada di fuel injection system sahabat-sahabat sekalian ya, atau fuel system pada engine diesel kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita bisa lihat di sana sama-sama sekalian, itu dari tangki ya, kemudian dia masuk ke filter ya sama-sama sekalian. Di situ bisa jadi dia filter biasa, atau bisa jadi dia water separator, atau bisa jadi dia rakor ya. Rakor sama water separator ini fungsinya adalah untuk memisahkan air dengan bahan bakar sama-sama sekalian ya. Jadi harapannya setelah melewati water separator atau rakor itu sudah tidak ada kandungan water content lagi sahabat-sahabat sekalian, atau kandungan airnya itu udah habis ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian biasanya dia masuk ke
fuel transfer pump atau fuel feed pump ya sama-sama sekalian. Nah, ini bisa disebut juga dengan pompa kecil ya. Nah, jadi sebelum dia masuk ke FIP, dia masuk dulu didorong oleh yang namanya fuel transfer pump atau feed pump sama-sama sekalian. Nah, ini biasanya dia hanya tugasnya hanya mensuplai saja ya bahan bakar atau fuel dari tangki ke fuel injection pump sama-sama sekalian. Fungsi daripada fuel transfer pump ini atau fuel feed pump ya, bahasa di Komatsunya sahabat-sahabat sekalian. Nah, biasanya setelah transfer pump itu dia juga melewati filter ya sahabat-sahabat sekalian. Ada beberapa engine dia melewati filter ya. Kalau tadi sebelumnya itu adalah water separator, setelah fuel transfer pump dia melewati filter untuk menyaring kotoran ya yang terkandung di dalam fuel atau bahan bakar kita sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian dia baru masuk ke fuel injection pump housing ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian ada juga komponen yang namanya governor ya sahabat-sahabat sekalian di fuel injection pump kita ini ya. Jadi fungsi governor adalah dia untuk mengatur penambahan fuel dengan sangat sempurna ya sahabat-sahabat sekalian, mempertimbangkan keseimbangan antara keinginan operator ya atau desain engine speed dengan beban yang sedang didapatkan oleh engine kita sahabat-sahabat sekalian. Itu adalah fungsi daripada governor. Nah, ada juga komponen lain yaitu fuel ratio control. Nah, fuel ratio control ini adalah menyeimbangkan konsumsi fuel pada ruang bakar itu dengan banyaknya udara yang masuk ke dalam ruang bakar ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau udaranya dia padat maka fuelnya juga harus lebih banyak, kalau udaranya dia tipis maka fuelnya juga harus dikurangi sahabat-sahabat sekalian. Jadi itu fungsi daripada dua komponen itu ya. Barulah kita masuk ke tipe yang ada di fuel injection pump. Yang pertama adalah sleeve metering fuel injection pump ya. Jadi kita bisa lihat di sana sahabat-sahabat sekalian, sleeve metering itu tipikal untuk kontrol fuelnya, dia adalah memutar ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi root untuk mengontrol jumlah fuel itu dia memutar sahabat-sahabat sekalian ya. Nanti bedanya dengan apa namanya scroll dan new scroll, dia yang satu memutar yang satu menggeser ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kita bisa lihat di gambar yang saya tampilkan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi di sana ada plunger dan juga ada sleeve ya. Nah, yang plunger ini adalah yang tengah sama-sama sekalian. Yang kemudian yang di luar ini, housingnya plunger itu adalah sleeve. Nah, jadi kedua komponen ini itu adalah bagian dari fuel injection pump yang mana dia tugasnya adalah mensupply fuel bertekanan tinggi sama-sama sekalian. Jadi, fuel yang rilis dari plunger group ini itu biasanya mencapai 17.000 PSI ya, jadi cukup tinggi ya, makanya dia bisa dikabutkan dengan sempurna di ruang bakar sahabat-sahabat sekalian. Oke, nah jadi ini kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, ini adalah fuel kontrolnya sahabat-sahabat sekalian. Dia mau fuel banyak atau fuel sedikit ya, bahasa gampangnya gini lah ya, dia mau kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Nah, kalau kecepatan tinggi dia butuh fuel yang banyak, kalau kecepatan rendah dia hanya butuh fuel yang sedikit sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya, control rootnya itu dia hanya memutar saja sahabat-sahabat sekalian untuk mengontrol jumlah fuel yang di supply ya, yang diinjek ke nozzle ya sahabat-sahabat sekalian, ke ruang bakar ya. Nah, kita bisa lihat di sana kalau dia rootnya itu diputar searah jarum jam, maka dia ke arah low idle dan ke arah engine shutdown atau shut off. Sebaliknya dia ketika berputar ke arah berlawanan jarum jam atau counterclockwise, maka fuelnya akan bertambah dan akan menghasilkan engine high idle ya, putaran tinggi, atau engine load sama-sama sekalian ya. Nah, jadi perputaran dari root control ini atau lever ya, bisa dikatakan dia lever yang mana ada rootnya.
dia menghasilkan pergeseran dari sleeve yang nomor F ini ya, sama-sama sekali. Ini adalah sleeve, ya. Dia bisa naik dan bisa turun, ya. Jadi kalau dia searah jarum jam dia turun, fuelnya sedikit, jadi low idle. Kalau dia berlawanan jarum jam, dia naik sleeve-nya sama-sama sekalian dan akan menghasilkan engine high idle putaran tinggi, ya. Nah, ilustrasinya saya tampilkan ya di layar ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, itu adalah perputaran camshaft seiring dengan putaran engine ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, di sana ada posisi plunger itu berada pada camshaft pada awal menuju puncak loop-nya sahabat-sahabat sekalian. Jadi puncaknya ini adalah loop-nya ya, low bay ya. Kemudian dia sudah menanjak ya, menanjak dan plunger ini naik ya. Kalau sleeve-nya dia tetap sama-sama sekalian. Dan yang terinjek itu adalah fuel yang terjebak di antara outlet port ini ya sama-sama sekalian. Nah, itu terjebak. Nah, ketika camshaft kita udah hampir mendekati puncak, maka fuel yang diinjeksikan itu lebih banyak dan lebih kuat sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ketika dia di ujung puncak dari camshaft pada FIP ini ya sahabat-sahabat sekalian, maka outlet portnya dari plunger ini itu sudah lepas dari sleeve ya. Jadi fuelnya terkuras ya, atau dia fuelnya menjadi dalam kondisi drain atau dia keluar ya fuelnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, begitu juga dia seterusnya ya. Kalau pada saat dia posisi high idle, maka sleeve-nya ini akan naik sehingga jarak tempuh ya yang diinjeksi oleh plunger kita ini lebih panjang sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kalau dia ini naik, maka jaraknya ini, jarak yang dari outlet port ke ujung sleeve yang sebelah atas itu lebih panjang, maka dari itu yang diinjek itu lebih banyak sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi seperti itulah mekanikal dari fuel injection pump tipe sleeve matering ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sesuai dengan namanya, karena ini dia pakai sleeve kontrolnya, maka namanya adalah sleeve matering ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita beranjak ke tipe fuel injection pump yang kedua sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ada yang namanya scroll dan new scroll ya. Jadi perbedaannya hanya dia di sistem pelumasannya saja ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau yang new scroll dia sudah pakai pelumasan oli sahabat-sahabat sekalian. Nah, biasanya kalau new scroll itu dia udah nempel di area front cover ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi oli bisa tersuplai ke bagian bawah dari fuel injection pump kita ya. Dia melumasi area camshaft ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk yang tipe scroll ya, bukan yang new scroll, itu dia biasanya terpisah dan camshaft group itu dilumasi oleh fuel yang ada di FIP housing ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini dia terpisah ya. Ini ini camshaft dan plungernya itu dilumasi oleh fuel yang ada di dalam FIP housing ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebenarnya kalau untuk komponen luarnya itu sama sahabat-sahabat sekalian ya, untuk menyuplai fuel ke FIP. Yang membedakan adalah dia bagian dalam plungernya ya sahabat-sahabat sekalian. Terutama dia di bagian kontrolnya ya. Kalau yang tipe scroll dan tipe new scroll ini, kontrolnya adalah dia dengan tipe rack ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, rack ini adalah digeser ya. Kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian cara kerja daripada fuel injection pump system dengan tipe scroll dan tipe new scroll sahabat-sahabat sekalian. Ya. Jadi kita bisa lihat di sana ya. Jadi rack ini dia adalah fungsinya untuk menambah fuel atau mengurangi fuel ya, untuk gas tinggi atau gas rendah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Jika dia ditarik ke kanan ya, maka fuel yang diinjeksi lebih banyak. Kenapa? Karena jarak tempuh ya yang diinjek oleh plunger itu lebih panjang sahabat-sahabat sekalian. Karena apa? Dia ada groove atau rongga tirus di dalam plunger sahabat-sahabat sekalian. Kita bisa lihat di sana ya. Jadi ada rongga tirus ya
di dalam pelanja. Nah, tirusnya ini semakin dia ke bawah sini, sahabat-sahabat sekalian, dia jarak tempuhnya si plunger kita ini, nah, sampai dia menemui lubang di barel ini itu lebih panjang, sahabat-sahabat sekalian. Kalau dia ditarik ke kanan dan otomatis plungernya itu terputar dan dia menemui bagian rongga tirus yang jarak tempuhnya plungernya lebih panjang, sahabat-sahabat sekalian ya. Kita bisa lihat di sana animasinya ya, ini sangat jelas sekali ya. Ya, ini sangat jelas sekali ya di animasi ini dan mudah dimengerti ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika dia sudah menginjeksi ya, diinjeksi oleh camshaft ya, sesuai dengan timing yang sudah ditentukan. Nah, di atas ini ada yang namanya check valve, sahabat-sahabat sekalian. Nah, check valve ini dia mencegah pada saat plunger itu turun ya, fuel balik lagi ke ruang plunger dan barel ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi dia pergi aja nyelonong ke nozzle ya, atau ke ruang bakar ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian komponen terakhir di fuel injection pump ini tentunya adalah nozzle ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk nozzle ini dia prinsipnya sangat sederhana ya, dia hanya dengan menggunakan spring saja untuk menginjeksi fuel yang ada atau fuel yang dikirim oleh fuel injection pump kita ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk fuel injection pump ini. Nantikan seri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subscribe channel Diki Adang Aryan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.